Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rofiq Videos. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara tes koneksi jaringan dengan ping. Oke, mau tahu seperti apa caranya? Silahkan simak video ini baik. Bagi yang belum tahu ping itu apa, ping itu adalah singkatan dari paket internet Cooper, ya, sebuah software yang berfungsi untuk pengecekan koneksi komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di Windows itu ya kita bisa memanfaatkan command prompt untuk menggunakan perintah ping ini. Oke, seperti apa caranya? Silahkan disimak ya. Nah, cara untuk menggunakan perintah ping ini yaitu kita memanggil dulu atau membuka dulu command prompt ya, dengan cara klik satu kali start, kemudian ketikkan ya cmd seperti ini, kemudian kita enter. Nah, maka jendela command prompt ini akan terbuka. Lah, kemudian berikutnya kita ketikkan ping ya untuk menggunakan perintah ini, kemudian dilanjut dengan alamat komputer lainnya yang terhubung pastinya ya dengan komputer kita. Misal di sini saya menggunakan 192.168.0.1. Nah, kemudian kita enter. Nah, di situ dilihat ya, kalau di sini keterangannya reply from bla bla bla, kemudian seperti ini, tandanya itu terkoneksi atau terhubung dengan jaringan kita ya, antara komputer saya dengan komputer lain. Nah, tapi jika muncul keterangan, misal saya ping lagi dengan IP yang berbeda seperti itu ya. Nah, kemudian muncul request timeout, ini tandanya bahwa IP sekian itu tidak bisa atau tidak terhubung dengan komputer kita seperti itu. Oke, bagaimana? Mudah bukan untuk membedakan mana yang terhubung dan mana yang tidak? Kalau yang terhubung kita bisa dilihat reply, artinya terhubung. Kalau request timeout artinya tidak terhubung. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.